pribadi nih. Sekarang ini 10 tahun, Ustaz. Okay, 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun, contohnya 10 tahun dia kena bayar RM500. Tapi okay, kalau kita panjangkan tempoh kepada 15 ataupun 20 tahun, jadi mungkin dia kena bayar RM300 saja sebulan, Ustaz. Jadi dia ada lagi lebihan gaji yang dia boleh bawa balik rumah. Jadi sebab kesan pandemik ni, semua sekarang cakap pasal pandemik 19 ni, PKP 19 dan pun juga PKP, ramai kakitangan anggota kita yang terbebas dari segi kewangan dan juga mungkin 100 gaji dikurang ataupun hilang pekerjaan terus. Ya, betul. Jadi tempoh yang dipanjangkan akan dapat membantulah dari segala segi. Itu yang pada pandangan saya. Baik, baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih, Datuk. Harapan dan juga permohonan tadi tu kita harap insya-Allah dapat memudahkan lagi sahabat-sahabat kita anggota koperasi dalam pembiayaan kredit kita. Yang penting hari ini kita cerita tentang niaga koperasi, pinjaman selamat bersama yang berbahagia Datuk Haji Cik Mohd Syukri, Cik Isa, Naib Presiden Angkasa. Ya, terima kasih banyak Datuk di atas penjelasan tu. Insya-Allah kita akan jumpa lagi Datuk Rindulah nak jumpa kat depan studio, nak ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh sama nanti insya-Allah Datuk kami goreng. Apa insya-Allah lain kali. Lepas PKP. Beres insya-Allah. Okay, jumpa beren, lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu dia segmen Mesra Koperasi kita menutup tirai warna pagi edisi hari Rabu hari ini. Ya, dan terima kasih di atas perhatian anda yang terus bersama kami dari jam 6 pagi sampailah sekarang. Dan selepas ni, Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 101 bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin. InsyaAllah akan bersama dengan Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Hari ini nak bercerita tentang pakaian untuk wanita. Apakah panduannya? Sama-sama nantikan. Untuk warna pagi, jumpa esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara Mesra Koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.coop atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 0378007800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham nasih. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui Skim Infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh. Asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi Skim Infak Lil Wakaf Angkasa 0378846767, WhatsApp 0126029655 atau layari www.angkasa.coop. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Agama Islam Perak membenarkan majlis akad nikah dilaksanakan di Dewan Hotel atau Dewan Komuniti Serbaguna buka kuasa pada Jumaat ini. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Datuk Muhammad Yusof Hussein berkata, bagaimanapun jumlah kehadiran yang dibenarkan hanya 50% daripada kapasiti premis dan tidak melebihi jumlah maksimum 250 orang. Menurutnya lagi, jumlah kehadiran itu termasuk penolong pendaftar perkahwinan, penceraian dan rujuk negeri Perak, wali pengantin, pengantin lelaki dan perempuan serta dua orang saksi. Bermula semalam, semua aktiviti pengajian dan kelas agama di masjid dan surau di seluruh negeri Terengganu adalah dibenarkan. Menurut Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Maidam, Datuk Osman Muda, kebenaran tersebut diberikan setelah mendapat perkenan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin serta pandangan daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu berhubung situasi semasa COVID-19 di negeri Terengganu. Selain aktiviti pengajian dan kelas agama, majlis akad nikah di masjid dan surau juga dibenarkan dengan kapasiti tidak melebihi 20 orang. Malah penggunaan ruang Dewan Solat Utama dan kawasan masjid bagi aktiviti solat fardu Jumaat juga adalah dibenarkan. Bagaimanapun, mana-mana masjid, surau dan pusat pengajian yang dikenakan arahan penutupan di bawah Seksyen 18, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 adalah tidak dibenarkan melaksanakan sebarang aktiviti sepanjang tempoh penutupan. Akhir sekali, Kolej Universiti Islam Melaka, KUIM, telah melantik Mufti Melaka, Datuk Abdul Halim Tawil sebagai Profesor Adjunct Fakulti Keilmuan Islam, FKI, bagi tempoh selama 2 tahun bermula pada 1 Februari lalu.
diakui menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa gelaran kehormat itu dianugerahkan kepada Dato' Abdul Halim yang merupakan seorang tokoh profesional serta mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang pengajian Islam. Kenyataan tersebut turut memaklumkan bahawa sumbangan dan jasa bakti serta peranan Dato' Abdul Halim yang sangat besar terhadap organisasi dan masyarakat terutamanya di negeri Melaka juga merupakan antara faktor utama beliau dipilih bagi menyandang gelaran berkenaan. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya ikuti berita IKIM yang akan kudara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesedihan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Kapsul Masa. Pada tanggal 30 Januari 2013, Majlis Penganugerahan Pensijilan Halal Malaysia pertama telah berlangsung di Ibu Pejabat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jakim Putrajaya. Sijil tersebut telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Major Jeneral Datuk Seri Jamil K. bin Baharum. Turuhadi Ketua Pengarah Jakim, Datuk Haji Othman bin Mustafa dan Tan Sri Datuk Sri Hamad Kamapiah bin Cik Othman, Pengerusi Syarikat Chemical Company Malaysia Berat, CCM. Jakim telah mencipta sejarah dalam industri halal global dengan menjadi badan persijilan pertama di dunia yang mengguna dan mengesahkan pengeluaran produk pharmaceutical berdasarkan standard pharmaceutical halal pertama dunia, MS 2424-2012. Sijil halal di bawah skim pensijilan MS 2424 buat julung kalinya ini telah dianugerahkan kepada 3 buah anak syarikat chemical company Malaysia Berat, CCM. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan AKIB Negara Malaysia. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها شفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penawar kepada hati-hati kesembuhan dan kesejahteraan badan juga cahaya penglihatan dan berilah rahmat keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jom
jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi. Menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah 10:10 minit pagi dah waktunya untuk Yati Nur Hayati Paradi bersama dengan anda semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada, apa juga platform yang anda gunakan untuk sama-sama mengikuti perkongsian di Radio IKIM ini. Terima kasih banyak dan alhamdulillah hari ini telah pun kita sama-sama tempuhi 4 jam. Kalau awal pagi dah kan anda bersama kami 4 jam bersama dengan Warna Pagi. Jadi terima kasih pada Hazwan dan juga Sufian. Dan untuk bersama Yati 3 jam insyaAllah sampai ke pukul 1 tengah hari nanti bakal kita kongsikan macam-macam perkongsian. Dan antaranya awalan ini kita akan bersama Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawahari dalam kita nak memahami rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh ikuti secara langsung, anda boleh tonton secara langsung di FB IKIM FM ataupun di YouTube channel IKIM. Bersama-sama kita berkongsi dengan sahabat pendengar insyaAllah. Dan menarik hari ini Ustaz Rushdi akan kongsikan berkenaan dengan pakaian wanita. Ha, kan? Kalau selama ini bila kita masuk dalam bab penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rasa macam ni untuk lelaki, ni untuk lelaki dan sebagainya kan. Dan alhamdulillah hari ini ada juga sebenarnya panduan pakaian untuk wanita untuk sama-sama kita meraih pahala dalam dengan berpakaian dengan yang pakaian hidup dan sebagainya. Apa perkongsiannya dan kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi anda jangan lupa untuk sama-sama ikuti di platform-platform yang telah kami sediakan di YouTube, di Facebook IKIM FM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, itu bakal kita kongsikan kejap lagi. Dan saat ini jom kita nak buka tirai aspirasi bersama dengan gabungan Imam Muda Taufik dan juga Imam Muda Hizbur dengan Cahaya Atas Cahaya. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Berkelip itu kejora, berkilau itu permata, bersinar itu cahaya, purnama di malam hari, semerbak harum kasturi, memancar wajah berseri, meresap kesan nubari. Rasulullah cahaya atas cahaya, menerangi seluruh alam buah. Yeah.
campur ni satu lagi, berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya bang. Ha, pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Makan, cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah, macam ni lah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Lahad Datu, 107.3 FM. Tak kira di mana jua anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Menerusi perkongsian di Aspirasi, kita bakal mulakan hari ini, hari Rabu yang positif. Bakal bersama dengan anda, kita ada Ustaz Rusdi Rami Al-Jauhari menerusi Rahmatan Lil Alamin, dan pun bersedia di hujung talian tetamu tetap kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, alhamdulillah. Ini dia rupanya insan yang dah menjadi wali kepada adiknya. Wah, baru-baru ni tahniah Ustaz untuk mendapat ipar yang baru. Macam tu lah, senang keluarga. Masya-Allah. Doakan dia. Bahagia sampai ke syurga dan amin. Kita semua insyaAllah. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini nak bersama dengan Ustaz, sebab Ustaz mewalikan adik perempuan Ustaz kan. Jadi hari ini kita nak cerita tentang perempuan lah. Kita akan cerita tentang rasional sunnah baginda Rasulullah SAW, capal baginda. Tapi sebelum tu juga, sebab ramai juga yang tanya Ustaz, ni lelaki je ke yang boleh gunakan sunnah dan sebagainya? Mungkin ada tata cara pakaian wanita yang boleh kita kongsikan, yang mana boleh juga dapat pahala sebenarnya bila kita melakukan dengan
dengan baik. Jadinya itu topik kita pada hari ini. Mungkin awalan ini kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan mukadimah kita untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih pada dakwah dan jihad DJ Yati dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan tak lupakan pada yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga FB Ustaz Rushdi Ramli Al-Juhari. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dipelihara daripada segala wabak penyakit yang berjangkit, terutamanya COVID-19. Dan kita kena berusaha, Ramadan hanya berbaki 40 hari lagi kan, lebih kurang. Jadi Allahumma salli wa sallim, kalau boleh kita nak Ramadan kali ini kita dapat solat tarawih di masjid. Kita ternanti-nanti ni. Mungkin ada sebahagian negeri-negeri yang dah nampak cahaya di hujung sana, sinar yang memberi isyarat insyaAllah boleh solat tarawih di masjid, boleh berbuka puasa di masjid. Tapi kami di Lembah Kelang ni masih ternanti-nanti lagi berita baik kalau boleh solat tarawih dan buka puasa di masjid. Tapi kita doa terus pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita benar-benar bebas nanti insya-Allah. Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara Yati akan menganjurkan malam sejuta munajat pada 28 Mac nanti. Dan sebenarnya malam Nisfu Syaban nanti insya-Allah kita akan bermunajat sungguh-sungguh pada Allah. Kita ajak seluruh nanti untuk sama-sama bermunajat pada Allah SWT agar Allah angkat wabak penyakit COVID-19 ni. Ada baki 15 hari selepas daripada munajat tersebut. Mudah-mudahan kita dapat masuk Ramadan ini dengan rasa gembira, boleh solat tarawih dan kita boleh beribadah dengan tenang insya-Allah. Okey, Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita bicara tentang rasional pakaian dan warna pakaian, masih lagi di bawah tajuk penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang penampilan ni banyak kan, dari sudut berpakaian, dari sudut tutur kata, dari sudut kita panggil body language, gaya bahasa, tindak tanduk kita ni semua memainkan suatu peranan penting sebenarnya, dan itu memberi isyarat diri kita yang sebenar, memberi isyarat pada diri kita yang sebenar. Kalau kita jenis cakap laju apa itu, mungkin kita ni jenis orang yang mungkin orang yang yalah gelojo dan sebagainya. Tapi Allahumma salli wa sallim, bagi orang yang bercakap tenang satu persatu kan, kemudian kalau kita lihat dari sudut apa tindak tanduknya, semua memberi isyarat pada kita siapa kita, diri kita sebenar. Sebab itu dalam masalah penampilan, bagi dia seorang yang sangat menjaga penampilan, ya, menjaga penampilan. Sebab itu saya seru pada sahabat-sahabat pendakwah di luar sana, termasuklah diri saya yang bercakap ni, untuk kita menjadi seorang yang menjaga penampilan kita. Sebab kita yang berhadapan dengan mad'u kita ataupun orang yang kita dakwah, dan Allahumma salli ala sahabat, kita ni jadi cerminan kepada mereka. Kalau kita sendiri berpenampilan yang kusuk masai, berpenampilan yang tak menarik, bagaimana boleh mereka menerima, terutamanya yang not yet Muslim ataupun yang belum meluk agama Islam, pasti mereka melihat gambaran orang yang berkata. Okay. Cuma untuk mukadimah pada hari ini, kita tak sempat sentuh sikit berkenaan dengan fokus kepada pakaian wanita. Yang kita bicara yang lepas adalah fokus kepada pakaian Nabi SAW. Rasional dari sudut warna hijau, rasional dari sudut warna hitam, rasional dari sudut warna merah, putih, kan? Terutama kita nak bincang tentang bagaimana pula kaum wanita, apa syarat-syarat dari sudut pakaiannya, syarat-syarat dari sudut pakaiannya. Yang pertama sekali adalah, pertama kita kena lihat bahawa pakaian ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berpakaian ini adalah suatu nikmat pada Allah Subhanahu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakaian yang dipakai oleh manusia untuk menutup aurat dan badannya merupakan suatu nikmat yang besar, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Pakaian takwa itu adalah lebih baik.
Pakaian takwa ni bermaksud pakaian yang mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan pakaian takwa ini adalah bila orang melihat kita dengan pakaian tersebut, dia memberi cerminan bahawa kita adalah seorang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu daripada ayat ni jatuh hukum haram kalau kita berpakaian menggambarkan kita ni bukan orang Islam ataupun kita berpakaian seperti pakaian orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Okey. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka sentiasa ingat. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara pada pertemuan kita lepas, ia adalah rasional dari sudut akhlak. Berpakaian itu merupakan suatu keperluan fitrah. Bagi mereka yang mengikuti kita di FB, boleh lihat di kaca TV yang saya sediakan di belakang ini. Kan ada notanya, boleh lihat di kaca TV itu. Okay. Yang kedua adalah berpakaian itu merupakan suatu fitrah. Fitrah ni maksudnya normal manusia, keinginan manusia. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf juga ayat 20, setelah mana syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua iaitu Adam dan Hawa, supaya dapatlah ia menampakkan daripada mereka aurat mereka yang selama tertutup dari pandangan mereka. Kisahnya, tatkala keduanya, ini surah Al-A'raf ayat 22, tatkala keduanya iaitu Adam dan Hawa, memakan buah buah larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tersingkaplah auratnya, maka mereka berlari-lari untuk mendapatkan daun-daun syurga bagi menutup auratnya. Jadi walaupun kita rujuk pada ketika itu yang ada dalam syurga Nabi Adam dan Hawa sahaja, kan, manusia. Okey, kalau malaikat tu kita tak nampak. Okey. Yang keduanya, tidak ada syariat yang turun pun ketika itu yang mewajibkan mereka menutup aurat, kan? Jadi tak ada syariat lagi. Tapi kenapa mereka ini bila tersingkap auratnya, mereka berlari. Nabi Adam dan Hawa berlari mengambil daun-daun syurga untuk menutup auratnya. Bermaksud keinginan dan kehendak menutup aurat itu adalah fitrah manusia. Jadi bila Allah wajibkan kepada manusia untuk menutup aurat, bukan Allah nak siksa manusia. Tetapi Allah nak memenuhi kehendak fitrah manusia yang Allahumma sallallahu yang ingin menutup aurat, yang ingin menutup keaiban dia, ingin mengenakan pakaian, baju itu. Ini adalah kehendak manusia. Cuma sekarang kita pelik pula, kan, di zaman kita ini, di zaman akhir zaman ini, ramai orang yang tak nak kepada fitrah dia, tak nak pada fitrah dia, kembali berpakaian yang menjolok mata, yang kita, kalau istilah orang Melayu kita, tak cukup kain, termasuklah lelaki dan perempuan, jadi fitrah kita memang nak menutup aurat kita. Aurat dalam bahasa Arab dipanggil aib, kan? Jadi aurat itu adalah keaiban. Jadi kalau kita menutup aurat, maksudnya menutup keaiban. Okey. Dari sudut perempuan, pakaian yang mana yang dibenarkan bagi perempuan? Yang pertama sekali, ciri-ciri pakaian wanita. Saya ada juga tulis dalam buku saya, Aurat Mahkota Wanita, yang boleh, kalau boleh dapatkan nanti insyaAllah. Saya pun tak ada atas meja ni, kalau boleh saya tunjukkan. Ini Aurat Mahkota Wanita. Saya, asal tajuk buku tu adalah Pakaian dan Perhiasan Menurut Syariat Islam. Tapi panjang sangat, saya letak tajuk Aurat Mahkota Wanita. Dah lama dah. Sejak 2012 saya tulis buku tu. Antara perkara yang digariskan oleh syarak adalah pakaian yang tebal, tidak tipis. Ada hadis daripada Usamah bin Zaid berkata, baginda Rasulullah memberiku kain kepti yang jarang yang telah dihadiahkan kepada Rasulullah daripada Dihya Al-Kalbi. Maka aku berikan kepada isteriku untuk memakainya. Lalu Rasulullah bertanya padaku, kenapa kamu tidak memakai pakaian yang aku berikan, iaitu kain kepti? Lalu jawab Usamah bin Zaid, aku memberikan kain itu kepada isteriku untuk memakainya. Lalu baginda Rasulullah bersabda, suruhlah dia meletakkan kain di lapisan dalamnya kerana aku bimbang pakaian itu membentuk tubuh dan tulangnya. Jadi daripada hadis ni, sebenarnya hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ni memberi isyarat bahawa orang perempuan ini dia kena pakai pakaian yang tebal, bukan tipis. Tipis ada dua, bermaksud yang jarang. Tipis dan jarang. Okay.
Sebab kadang-kadang dia boleh menunjukkan warna kulit kita. Warna kulit. Itu yang tak dibenarkan. Yang kedua, membentuk pakaian, membentuk tubuh badan. Sebab itu kena tebal. Materialnya kena tebal. Supaya menutup. Sebab itu kita bicara yang lepas dalam bab pakaian nanti dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Warna hitam tu walaupun kebanyakan orang-orang Nasrani menggunakan warna hitam itu, tapi kalau kita niatkan untuk menutup bentuk badan kita, ya hukumnya harus, tak ada masalah. Malah boleh dapat pahala, boleh dapat pahala pula sebab Nabi SAW pun mengenakan pakaian berwarna hitam. Sebab warna hitam ni dia akan menutup bentuk badan, menutup bentuk badan. Okey. Cuma hitam ni adalah pakaian perang Nabi SAW, pakaian perang. Tapi orang perempuan kalau nak berjalan di luar, tak ada masalah untuk pakai warna hitam sebab Nabi juga pakai warna hitam. Tetapi pakaian putih itu adalah terbaik untuk apa? Untuk ibadah, untuk ibadah. Tapi kalau nak berjalan di luar, hitam itu adalah yang pakaian yang selamat lah, maksudnya daripada tidak menunjukkan bentuk badan, kan? Berbanding pakaian yang ni. Tapi putih kata Nabi SAW, alaikum bil bayad, itu adalah untuk ibadah yang lebih tepatnya. Okay. Yang seterusnya, kalau kita rujuk, pakaian perempuan mesti longgar. Mesti longgar daripada ni, daripada Allah SWT, daripada Usama bin Zaid tadi, pakaian tu longgar. Yang ketiganya, Yati dan sedang pendengar yang dibutuhkan Allah, oleh Allah SWT, pakaian yang tidak menyerupai pakaian lelaki. Pakaian yang tidak menyerupai pakaian lelaki. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis ni hadis sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki dari sudut pakaian. Sebab itu Allah laknat bermaksud Allah cabut keberkatan daripada kehidupan dia. Ataupun kalau kita istilah ni macam Allah tak nak pandang dia. Laknat ni maksudnya Allah tak nak pandang di dunia dan di akhirat lagi lah. Kalau Allah tak nak pandang kita, berarti tak ada tempat kita dalam syurga. Betul, bila Allah laknat bermaksud Allah istilahnya macam Allah tak nak pandang kita dah. Sebab itu kena jaga, jangan berpakaian menyerupai perempuan bagi lelaki dan jangan lelaki berpakaian menyerupai perempuan. Hukumnya bukan sekadar haram tetapi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, penyerupaan dengan pakaian bukan muslim. Disebut dalam hadis bahawa iyyakum walubusi ruhban fa innahu man tazayya bihim aw tashabbaha falaysa minni. Kata Nabi SAW, jauhilah dari memakai pakaian para rahib. Siapa yang memakai pakaian para rahib atau menyerupai mereka, dia bukan daripada golonganku. Jadi kalau kita rujuk, pakaian yang tak boleh dipakai sama ada lelaki ataupun perempuan adalah pakaian yang menyerupai pakaian ibadah bagi setiap kaum. Pakaian ibadah bagi setiap kaum. Contohnya kalau kita lihat di Malaysia ni, kita hidup dengan pelbagai budaya, kan. Kalau cionsam, kan, adakah hukum kita boleh pakai cionsam? Hukumnya boleh sebab dia bukan pakaian ibadah. Sari boleh tak? Sari boleh dengan syarat menutup aurat. Cionsam boleh dengan syarat menutup aurat. Jadi tak ada masalah. Orang orang bukan Islam boleh tak pakai baju Melayu? Boleh, tak ada masalah. Boleh pakai kopiah tak? Boleh, tak ada masalah. Itu bukan pakaian, itu pakaian budaya. Itu pakaian budaya. Jadi pakaian budaya boleh. Tapi pakaian yang menunjukkan dia itu menyerupai suatu-suatu kaum yang bukan Islam adalah hukumnya haram. Hukum haram. Jadi termasuklah kita berfashion dengan fashion yang tidak menunjukkan kita orang Islam, hukumnya pun haram juga. Contohnya kita berpakaian mengikut budaya barat yang sehingga kita ni tak dikenali sebagai Islam ke bukan ni, sama je, kan. Itu hukumnya haram. Jadi itu yang kita nak bicara dari sudut pakaian. Sebelum kita masuk dalam bab yang baru hari ini, kita akan bincang bab selipar Nabi SAW ada dua tali, apa rasional dua tali, dan kenapa Nabi larang kita pakai selipar atau kasut dengan sebelah sahaja. Atau kita akan bincang selepas ini, insyaAllah. InsyaAllah, selepas kita berhenti rehat seketika. Tapi ni Ustaz, ada juga soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, berkenaan dengan pakaian wanita ini. Ada yang tekan bahawa bila kita pakai jubah dan baju yang labuh dan besar, ia lebih kepada budaya orang-orang Arab. Bagaimana tu Ustaz? Dan ada juga yang tanya, bagaimana dengan niqab dan purdah Ustaz? Kita akan dapatkan jawapan selepas kita berhenti rehat seketika. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM. Dan bagi yang mengikuti perbincangan ini di FB
BIKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian di Radio IKIM. Kita ada Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawahari. Hari ini kita cerita tentang tata cara pakaian wanita. Di awalan tadi bersama dengan Ustaz Rushdi, Ustaz kata aurat mahkota wanita. Macam tu kan Ustaz kan? Dan Alhamdulillah banyak juga pentara soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang mungkin insyaAllah Ustaz boleh raikan dan juga boleh tolong jawabkan juga antara persoalan-persoalan ini wanita. Ustaz, banyak soalan Ustaz. Dan kita ada soalan pertama, kita mulakan di Facebook IKIM. Kita ada Nur Azian Alias Ustaz, kata bagaimana dengan nikab ataupun purdah Ustaz? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Nikab ataupun purdah ni sebenarnya dia ada dua hukum. Pertama, wajib, kedua sunnah. Wajib, yang kedua sunnah. Wajib ni kalau timbul fitnah, contohnya kita melalui kawasan yang ataupun kita hidup dalam maksudnya suasana yang terlampau banyak fitnah, maksudnya macam kita ni cantik sangat ya, kan, kalau dengan sebab orang tengok muka kita akan menyebabkan banyak perkara yang buruk berlaku. Yang keduanya
ialah kalau orang tengok muka kita cantik sampai orang terlanggar tiang lampu ke, accident ke, itu hukumnya wajib lah dia pakai apa nama, purdah tu ataupun niqab. Hukum sunnah sebab kita mengikut isteri Nabi SAW. Sebab sunnah ini sebenarnya kalau kita rujuk dari sudut ta'rifannya adalah ma'udhifa ilan Nabi SAW khawlan au fi'lan au taqriran au sifatan khalqiyah wa khuduqiyah. Sunnah ini Allahumma salli ala sallam, dia apa juga yang disandarkan kepada Nabi SAW dari sudut qaulan, kata-kata Nabi SAW. Kalau Nabi berkata-kata, Nabi memberikan contohnya hukum, Nabi memberikan apa nama nasihat, itu sunnah kalau kita laksanakan sunnah. Okay? Contohnya Nabi kata absyus salam, sebarkan salam. Jadi kalau kita memberi salam pada orang, kita dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah. Okay, dan kita melakukan satu perbuatan sunnah. Okay. Yang kedua, dari sudut fi'lan, perbuatan Nabi SAW. Jadi kalau kita meniru perbuatan Nabi SAW, itu Nabi solat tahajud contohnya, kan? Jadi dapat pahala sunnah sebab kita melakukan satu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada yang ketiga dipanggil takriran. Takriran ni maksudnya adalah pengakuan Nabi SAW. Okey, ini termasuklah pakaian wanita sebab Nabi tidak berpakaian dengan pakaian wanita. Okey. Tapi isteri-isteri Nabi yang Nabi galakkan. Sebab itu dalam Quran bila sebut kata labuhkan kain tudung kamu, menutup belahan leher baju kamu, maksudnya itu adalah takrir, maksudnya isteri-isteri Nabi yang melaksanakan apa yang ni. Itu adalah pengakuan daripada Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita mengamalkan orang perempuan ambil tu, ya, yeah, sunnah sebenarnya. Dia sudah pakai niqab pun sama, ya, pakai niqab. Kalau kita rujuk kisah Saudah kan, yang dia keluar rumah tanpa memakai niqab. Tiba-tiba, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar kenal Saudah, isteri Nabi SAW. Dia kata, wahai Saudah, aku kenal kamu. Aku kenal kamu. Dia malu dan terus berlari balik rumah. Tak lama tu turun ayat yang berkaitan tentang hijab kan. Okey, walaupun niqab ni hukumnya sunnah, tapi bila Saudah dikenali oleh sahabat, dia ingat tak ada siapa yang kenal sebab selama ni dia pakai niqab kan. Bila dikenali dia balik rumah dia malu. Jadi memberi isyarat pada kita isteri Nabi mengenakan niqab. Jadi kalau kita mengikut isteri Nabi SAW, itu dia panggil takrir lah, pengakuan. Maksudnya dapat pahala sunnah juga. Pahala sunnah. Jadi ada dua lah hukum pakai niqab ni. Yang pertama, ya, dia dapat pahala sunnah. Okey. Dari sudut respon yang kedua, Yati. Yati belum tanyakan soalan lagi tapi saya. Tentang pemakaian jubah mengikut budaya Arab. Okay. Pandangan Ustaz bagaimana? Okey. Kita jangan lihat kepada Arab sebut. Kita lihat pada Nabi SAW. Kita lihat pada Nabi SAW. Kalau kita lihat Arab pula, sekarang ni Arab kebanyakan dah tinggal jubah dah, terutama arah-arah yang moden. Kadang-kadang mereka pakai seluar jean, kadang-kadang mereka dah ikut budaya Amerika dah, tak ikut budaya bangsa dia kan. Allahumma sallallahu alaihi, kalau kita nak ikut budaya Arab pula, kita kena pakai igal tu yang lilit hitam kat serban tu dan sentiasa pakai serban. Tak, kita dah bincang di awal dulu kenapa Nabi SAW sebut dalam bab pakaian lah. Kenapa Nabi SAW kana ahabu thiyabi illa Rasulullah SAW al-qamis. Sesungguhnya pakaian yang paling digemari oleh Nabi SAW ataupun disukai oleh Nabi SAW adalah al-qamis. Al-qamis tu adalah jubah ya, sebenarnya. Jubah sebab kita lihat potongannya adalah jubah. Dia kata lengannya panjang ila rusri sampai ke pergelangan tangan. Kemudian ada belahan bagian lehernya. Kemudian panjangnya sampai ke separuh betis. Jadi itu jubah. Kita dah bincang rasional kenapa Nabi suka pakai jubah. Yang pertama, dia adalah pakaian yang ringan. Yang pakaian yang mudah dipakai. Okay? Selain daripada ringan, memudahkan pergerakan Nabi SAW. Yang kedua, dia adalah pakaian yang mudah untuk dipakai. Kalau kita pakai seluar pendek yang tidak menutup aurat pun, kat dalam ni, kita sarung jubah, dah boleh. Dah boleh Allahumma sallallahu alaihi wasallam, dah boleh solat dah. Dah boleh solat dah, mudah. Kadang-kadang, ialah minta maaf orang perempuan. Kadang-kadang kat luar tu, ada barang hantaran sampai, ada orang tintin kan. Kita, tadi tak aurat kan. Mungkin pakaian kita pakai seluar tracksuit atau pakai kain batik kat rumah. Jadi hanya sarung dengan jubah ataupun nak bayar, kita dah boleh keluar dah. Sebab itu Nabi SAW suka pakai jubah sebab
dia mudah untuk dipakai. Yang ketiga, jubah ini adalah pakaian yang tidak menampakkan dia sebagai seorang yang bermewah. Sebab kalau dia pakai baju kemeja, pakai kot, pakai tie, dia dilihat dari sudut pakaian tu orang tahu ni pakaian yang mewah, pakaian yang mahal. Kalau kita nak buat baju kot pun Yati, saya rasa paling murah pun dalam 500, paling murah 500. Kalau kena kain yang lebih berkualiti, ada jejak sampai, saya pernah jumpa kot harga dia sampai RM8,000. RM8,000. Ada yang sampai RM20,000. Ada sampai RM20,000. Tetapi kalau kita pakai jubah, jubah ni tak menampakkan kita seorang yang mewah. Sebab jubah ni tak nampak mewah. Sebab itu Nabi SAW lebih suka memakai jubah, komis, sebab dia pakaian yang tidak menunjukkan kemewahan sebenarnya. Tidak menunjukkan kemewahan. Nanti lepas ni kita akan bincang bab cincin. Kenapa cincin Nabi diperbuat daripada perak? Sebab perak adalah logam atau material yang berharga. Sebab itu ada zakat emas dan perak. Tetapi pakai perak tidak dilihat sebagai mewah. Hati kena tahu tentang itu, insyaAllah. Baik Ustaz, tadi kan Ustaz telah bersebut tentang seluar Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang wanita berpakaian pakai seluar panjang, sebab takut dia menyerupai lelaki, terutama sekali kadang-kadang pakai seluar jeans sebagainya Ustaz? Macam mana Ustaz? Okey, yang pertama sekali kalau kita bicara tentang pakaian Nabi SAW tadi kan, yang saya gariskan tentang pakaian wanita tu, dia kena longgar. Longgar bermaksud pakaian yang tidak menunjukkan bentuk badan. Kalau seluar jean pakai, jean nak pakai apa? Satu. Tak ada. Kita bergurau. Okey. Kalau pakai seluar jean, dia seluar jean kain yang melekap pada tubuh kita. Jadi dia akan menunjukkan bentuk badan. Bentuk badan. Kecuali lah materialnya tak kisah kain jean ke kain apa. Tapi syaratnya adalah longgar. Dia tidak menunjukkan bentuk badan. Orang perempuan ada seluar yang kalau dilihat dia pakai macam kain. Macam kain. Longgar. Hukumnya harus. Boleh. Tak ada masalah. Yang menyerupai lelaki tu, sebab lelaki ni pakai seluar, dia bukanlah longgar macam tu. Dia menunjukkan bentuk badan. Sehingga mungkin dari belakang dilihat dia ni lelaki. Sebab itu pakai pakaian seluar ni kalau yang tidak longgar ataupun dia menunjukkan bentuk badan, hukumnya haram lah. Hukumnya haram, insyaAllah. Baik Ustaz, ada juga soalan Ustaz. Boleh kita raikan soalan Ustaz sebelum Ustaz nak masuk kepada selipan masuk itu Ustaz? Banyak pula soalan daripada sahabat kita ni. Soalan daripada sahabat kita Zariyatun Mazlina Harun. Dan ada juga satu soalan di WhatsApp Ikim. Saya gabungkan. Ada orang berpurdah ataupun berniqab Ustaz, tapi bersolek lebih pada bahagian mata. Macam mana tu Ustaz? Sebab ada juga sahabat kita tanya, apa pandangan Ustaz tentang tabarruj Ustaz? Okey. Dia innama al-a'malu binniyat kan. Allah SWT, dia termasuk dalam bab tabarruj, iaitu kita berlebih-lebihan dari sudut perhiasan. Okey. Memang celak hukumnya harus bagi wanita. Dia adalah alat solek wanita yang dibenarkan bagi lelaki. Kita dah bincang bab celak kan. Maksudnya orang lelaki pun boleh pakai celak, walaupun asalnya celak itu adalah alat solek wanita, tapi dibolehkan bagi lelaki. Ada dua sebab lah. Yang pertama untuk kesihatan, yang kedua adalah untuk perhiasan. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, dia bersetuju untuk perhiasan diharuskan. Tapi Imam Malik saja yang tidak bersetuju, maksudnya hukumnya makruh untuk perhiasan bagi lelaki. Jadi asal usulnya celak tu harus kan dipakai, malah dapat pahala sunnah pula kalau kita pakai untuk tujuan kesihatan. Tetapi bila dia melampau-lampau sehingga kita melukis, sehingga ada yalah, corak-corak di hujung mata tu, itu dipanggil tabarruj lah. Maksudnya berlebih-lebihan dari sudut memakai celak. Jadi dari hukumnya harus, boleh jatuh hukum haram lah kalau kita berlebih-lebihan dari sudut ni. Jadi kalau kita berpurda, muka tak nampak tapi sudut mata pula. Kadang-kadang orang boleh tertarik dengan mata itu dengan sebab mata yang tertonjol itu tabarruj lah. Jadi hukumnya haram, insyaAllah.
Baik, satu lagi soalan. Saya rasa untuk soalan-soalan tentang fiqh ni, sebab saya bukan ahli tentang fiqh ni, kan, bolehlah saya jawab saya sikit, mungkin tak mendalam. Kalau lebih baiknya, tunggu esok hari Khamis dengan Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi, Lutfi Muharram, untuk soal-jawab tu lebih detail, insyaAllah. InsyaAllah. Bolehlah saya jawab, tapi taklah mendalam, insyaAllah. Baik, dan kita sambung sikit untuk Ustaz punya tajuk kali ini tentang selipar dan kasut. Rasulullah, kita ada 10 minit, Ustaz, lebih kurang untuk perkongsian. Silakan. InsyaAllah. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih. Saya seronok bila ada yang bertanya. Jadi bila bertanya, dia akan membuahkan, mencambahkan pemikiran kita, kan, ilmu kita. Sebab itu as-su'al miftahul 'an. Soal itu adalah kunci kepada ilmu. Jadi mungkin saya sendiri yang muskil bila dia tanya, jadi saya kena menjawab dan saya kena mengkaji. Dan bila ada sahabat kita mungkin dia nak tanya tapi malu ataupun tak sempat nak bertanya, jadi dengan sebab pertanyaan tu akan membuka ilmu untuk semua. Jadi siapa yang bertanya, siapa yang respon dapat pahala dalam ruangan IKIM ni, insyaAllah, sebab IKIM sentiasa dengan ilmu. Okay. Kalau ada kitab Syama'il Muhammadiyah, bab yang ke-11, bab selipar dan kasut Nabi SAW. Bab selipar dan kasut Nabi SAW. Okay. Hadis daripada Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mengatakan bahawa selipar Nabi SAW mempunyai dua tali. Macam mana dua tali tu? Kebetulan di hadapan saya ini ada buku biografi Agung Rasulullah. Jadi ada, nampak, dia ada dua tali. Okay. Dua tali, dia panggil qibalan. Okey. Apa rasionalnya kasut Nabi dua tali? Kenapa tak tiga kali? Kenapa tak satu tali? Sebenarnya kasut Nabi SAW ada dua tali. Pertama sekali adalah dua tali ni lebih kukuh. Itu kena tahu dulu. Nanti kalau tanya kenapa tak ganjil, kenapa genap? Biasakan Nabi ganjil. Alamak, nak bincang tentang tu. Oh, tu di luar pula, kan. Tapi sebenarnya tujuan Nabi ada dua tali pada kasut Nabi SAW tu kerana nak kasut Nabi ni ataupun selipar Nabi lebih kukuh, tak mudah putus, lebih kukuh, tak mudah putus. Kenapa dua tali? Sebab nanti kita bincang selipar Abu Bakar As-Siddiq dan selipar Sayyidina Umar Al-Khattab juga mempunyai dua tali, ya. Tetapi selipar yang dipakai oleh Sayyidina Uthman, maksudnya orang pertama pakai selipar yang satu tali adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi adakah dia menyalahi sunnah Nabi SAW? Tak, ikut tujuannya, ikut tujuan. Kenapa dua tali? Sebab Allahumma sabat, dia untuk kuat kasut tu, tak mudah putus. Sebab Nabi akan berjalan laju, memudahkan pergerakan kasut selipar tak mudah tertanggal. Sebab itu kenapa dua tali. Okay. Itu yang pertama. Nanti kita akan bincang pula maksud dua tali. Setiap tali tu ada dua helai tali. Okey, ataupun ada dua tali yang bercabang di hadapannya. Sebab selipar yang kita panggil selipar Jepun tu satu je tali di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk. Tetapi yang dimasukkan dua tali boleh juga membawa isyarat bahawa dua tali sebab Nabi SAW ada dua tali, satu di antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk kaki, yang kedua adalah di antara jari tengah kaki itu dengan jari manis kaki. Jadi istilah macam inilah, dua tali di antara satu ibu jari dengan jari telunjuk dan jari tengah dengan jari manis kaki itu. Itu maksudnya qibalan, dua tali macam tu. Jadi ada dua, dua isyarat. Satu, tali itu ada dua. Yang kedua, ada cabang dua tali di hadapan. Dua tali di hadapan. Nanti kita bincang tentang tu. Okay. Seterusnya, kita bincang pula tentang bentuk selipar Nabi SAW. Hadis daripada Abu Hurairah, sesungguhnya selipar Nabi SAW mempunyai dua tali, begitu juga Abu Bakar, As-Siddiq dan Umar. Dan orang yang pertama yang menggunakan satu tali adalah Sayyidina Uthman. Ini hadis yang kita bincang tadi. Bagi yang mengikuti kita di FB, boleh lihat gambar di skrin belakang ni. Bentuk apa nama, selipar Nabi SAW. Bentuk selipar Nabi SAW. Okay. Okay. Pertama sekali, kalau kita lihat, tali, ada dua tali. Tadi kita bincang tentang dua tali pada setiap tali itu. Tujuannya adalah untuk lebih kuat, tak mudah putus, untuk lebih pegang kaki Nabi SAW. Sebab Nabi ini sifatnya berjalan laju. Kalau talinya satu mungkin cepat putus. Kalau
dua tali lebih memegang kaki Nabi SAW, jadi Nabi takkan terpelecuk dan sebagainya, memudahkan perjalanan Nabi SAW. Tapi kita bincang yang kedua dari sudut sains, iaitu tali, ada dua tali di antara ibu jari kaki dengan tali telunjuk, yang kedua jari tengah dengan jari kelingking. Okey, dua tu. Okey, kalau kita bincang tentang selipar yang kita panggil selipar Jepun, Yati. Selipar Jepun tu, ada saya banyak juga rujuk kenapa dipanggil sebagai selipar Jepun. Pertama, selipar ni bukan Jepun punya. Ini selipar ni orang Melayu. Orang Melayu punya. Sebab tu sandal Melayu. Kan ada tali kan, satu di hadapan tu, antara ibu jari dengan jari jari telunjuk. Okey, itu selipar Melayu. Dan selipar Jepun pun yang kita panggil itu satu tali juga di hadapan tu. Okey. Kenapa panggil selipun? Rupanya ni wallahualam, kalau buat kajian yang saya buat, dinamakan di selipar Jepun sebab orang Jepun ketika itu dia ada satu seksaan, iaitu menampar muka Melayu ni dengan selipar. Menampar muka Melayu ni dengan selipar. Jadi cara nak siksa orang Melayu ni, dia ambil selipar orang Melayu tu, capal tu, tampar muka Melayu, pang pang lempang dia pakai, pakai selipar. Jadi popular dengan nama selipar tu. Satu lagi, seksaan seterusnya, dia sumbat mulut. Dia sumbat mulut orang Melayu ni dengan selipar yang dipakai. Oh, dia masukkan semua selipar dalam mulut ni. Itu seksaan. Jadi popular ketika itu selipar ni dengan selipar Jepun. Selipar Jepun itu cara seksaan orang Jepun. Yang saya terbaca juga satu, orang Jepun, ialah kalau dia dulu dia memperkosa anak-anak gadis Melayu ni, dia akan sumbat apa nama selipar-selipar yang dipakai anak-anak gadis Melayu dalam kemaluan anak gadis yang diperkosa tu. Jadi sebab itu masyarakat Melayu panggil selipar Jepun sebab mereka tak boleh terima dengan apa nama siksaan tu yang ada kaitan dengan selipar. Itu yang panggil selipar Jepun tu. Okey, tapi ada satu kajian pula, dia 1930 sebenarnya, asal-usul selipar Jepun ni. Kalau kita lihat dalam gambar ni, dia yang diperbuat daripada, dia tenun daripada kain kan, dia dipanggil Zori dalam bahasa Jepun. Okay. Dia berbentuk tenunan, dia digunakan sekitar tahun 30. Tapi bila Perang Dunia Kedua, orang-orang Amerika bawa balik selipar ni. Maksudnya, dijadikan selipar pantai. Selipar pantai. Maksudnya, mereka ni untuk mudah sebab selipar ni ringan. Kalau berjalan di atas pasir, tak adalah masuk pasir dalam kasut kan, sebagainya. Jadi, dibawa lepas Perang Dunia Kedua, sekitar 1940-an. Allahumma suhat. Selipar ni dipopularkan oleh orang Amerika. Jadi dibawa, dia sebenarnya asalnya nama dia Zori dalam bahasa Jepun. Jadi kita panggil selipar Jepun mungkin dengan sebab bentuknya sama dengan selipar Jepun. Itu 1930. Jadi wallahualam lah, kita nak kata selipar Jepun ni Jepun punya ke ataupun memang Melayu punya ke, tak apa. Tapi apa yang saya nak ambil daripada sini, apa rasional dari sudut sains sebenarnya, tali yang berada di antara ibu jari kaki dengan yang kalau Nabi SAW antara jari tengah dengan jari jari manis tadi tu pada kaki tu. Okey. Kita tahu bahawa kalau kita bincang tentang reflexology, ya, sebab itu saya merujuk pada sahabat-sahabat yang pakar tentang reflexology ni. Okey. Syarifah Kasim direspon dalam Kak Syarifah direspon dalam FB kita, kata masya-Allah, selipar Jepun pun ada cerita sebaliknya. Saya tu kita kena banyak membaca, mengkaji. Tapi tak apa, insyaAllah saya cuba kaji, saya cuba baca. Okey. Okey. Bila bincang dengan pakar reflexology, bila dia urut pada ibu jari kita, terutamanya pada bahagian tepi ni, dia urut, kita menjerit, dia tanya kita ada masalah kepala ke? Rupanya, kalau kita ikut gambar rajah reflexology ni, pada ibu jari ni adalah saraf yang berkaitan dengan kepala. Kita boleh sebut kat sini adalah saraf yang dipanggil cerebrum. Okay, dia ada tiga saraf yang ada pada ibu jari kaki kita. Yang pertama dipanggil brainstem. Apa brainstem? Dia mengawal aliran mesis antara otak dan seluruh badan. Dan juga mengawal fungsi tubuh seperti pernafasan, menelan, kemudian denyutan jantung, tekanan darah, kesedaran dan sama ada seorang terjaga ataupun mengantuk. Cerebellum pula, dia menerima maklumat daripada sistem deria, saraf tunjang pada bahagian lain otak dan kemudian mengawal pergerakan otot. Cerebellum menyelaras pergerakan seperti postur, keseimbangan, koordinasi, pertuturan, menyebabkan aktiviti berotot seimbang.
Okey. Manakala neck tengkuk pula sebab pada apa nama kita punya ibu jari ni dia ada saraf kendai yang tengkuk. Tengkuk pula dia adalah mengandungi saraf pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak. Jadi kalau kita berjalan dengan satu tali di hadapan di antara jari ibu jari dengan jari telunjuk ni, secara tak langsung dia membentuk satu urutan lembut pada saraf-saraf yang berada pada ibu jari kita ni. Okey. Pada jari telunjuk pula, Eti, dia adalah saraf yang berkaitan dengan Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Berkaitan